Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, apa kabar semuanya? Hari ini, gue di Bajawa. Lihat, ini dingin banget kotanya. Tapi mantep. Semalam gue ketemu salah satu rider sini, Suhu di sini namanya, Om Jeffrey. Dia bilang, wah kalau kesini lo mesti wajib ngunjungin beberapa pariwisata dulu. Salah satunya suku, aduh gue lupa nama sukunya apa, deket sini pokoknya. Nah nanti kayaknya gue mau kesana dulu, kita cek lah abis itu. Nah, terus perjalanan gue hari ini, gue mau jalan ke ke Larantuka, mau tembusin sampai Larantuka. Mudah-mudahan sih sempet. Gue gak tahu perjalanannya itu bakal makan waktu berapa lama real ya, tapi kalau di map itu kurang lebih 9 jam. Nah dan gue nih udah telat bro, ini udah jam 9. Ya sudahlah, gitu aja. Let's go. Ayo sampai ketemu bang. I'll be a warm place to lay when you're feeling cold. Lihat bro, itu bro indah sekali. Ini gunung apa namanya ya? Gua belum nggak sempet searching sih tadi. Gue biasanya tuh kalau mau jalan tujuannya kemana gitu, kadang gue searching dulu, cari tahu soal historinya, soal masyarakat dan lain-lain. Tapi ke hari yang ini nih gue nggak searching karena buru-buru. Mau kemana orang ini? Buru-buru dan juga apa ya? Nggak kepikiran mau kesini tadinya, karena gue pikir ini bakalan lama nih. Gue kan gak sempat. Terus tiba-tiba kemarin ada ide lah tuh gue untuk keliling Flores aja selama 2 minggu. Nanti motornya balik gue kirim. Karena gue pikir-pikir ya, ini gue dari Lombok ke sini terus balik lagi ke Jakarta dengan hanya waktu 2 minggu itu gak cukup bro. Asli, rupanya bener-bener gak cukup. Buat di Flores aja tuh mungkin kalau lu mau PP ya, kita ngomong ngebut aja deh, PP non-stop gitu. Ya lu butuh kira-kira apa ya? Mungkin 5 hari, 6 hari PP. Dari Labuan Bajo sampai Larantuka, Larantuka balik lagi. Jadi ya kalau 2 minggu gua full-fullin ya mepet banget gitu. Dan jadinya kayak kebut-kebutan di jalan. Gua tidak menikmati. Sedangkan gua ini penikmat turi. Jadi gua lebih mementingkan kualitasnya sih dibandingkan kuantitasnya. Ini misalkan gua punya waktu gitu. Anggaplah misalkan gua punya waktu di Flores hanya seminggu. Gue mungkin lebih memilih untuk kelilingin Flores bagian barat, tengah gitu dibanding harus maksain sampai Larantuka. Karena misalkan kalau gue maksain ke Larantuka itu mesti kayak kebut-kebutan gitu. Nah itu gue gak mau gitu, jadi lebih baik gue nyantai aja. Tapi ya we'll see lah seperti apa nanti gue, apakah gue akan memutuskan jadinya stay di Flores lebih lama. Tapi artinya kalau gue stay di Flores lebih lama ya gue mesti kirim motor balik ke Jakarta, gak bisa enggak. Then I will be, yeah, I will be. Jadi gue itu sudah di kampung adat Bena. Jadi ini situs megalitik terbesar di Indonesia kayaknya. Ini udah dari zaman, ya itu megalitikum. Megalitikum tuh zaman batu ya kalau nggak. Asu bro, lepas bro.
Waduh. Cok, ini cantolan buat kamera, buat di motor tidak terselamatkan. Ya sudahlah ya. Tadi sampai mana? Iya, ini situs megalitik terbesar di Indonesia mungkin ya. Tiket masuknya tadi katanya dari yang jaga parkir 20.000. Gitu. Ini bahannya dari apa ini? Kainnya. Kalau boleh tahu, kainnya ini daun nila. Nila. Oh, dari daun nila apa ya. Dari serat deh? Oh. Ini mengkudu. Oh, beda-beda. Nih. Yang gini ya, yang gede-gede itu tuh kuburan bro rupanya. Udah dari zaman dulu. Terus ini, tadi gue lupa namanya apa, ini untuk kaum perempuan. Jadi kalau misalkan ada acara adat, mereka masaknya di situ. Itu kebayang nggak? Ini sudah ada sejak zaman megalitikum, zaman batu. Berapa tuh? Ribuan. Udah lebih dari ribuan tahun lah. Dan ini walaupun udah apa ya, udah terkena modernisasi, tapi masih apa, mereka masih ngejaga adat istiadatnya lah, setidaknya rumahnya mereka masih turun-temurun anak-anaknya. Jadi ya yang kayak gini-gini harus dilestarikan, jangan sampai mati apa budayanya. Karena budaya itu apa ya bro, semacam identitas kita gitu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal sama budaya kita sendiri, kita sama aja kayak nggak punya identitas. Sudah mau masuk ke ND. Terima kasih. ND bentar lagi bu ya? Iya. Satu jam lagi? Iya. Sampai sana, ngopi dulu, nikmati pemandangan. Kok malu-malu? Siapa namanya tadi? Patan. Patan? Iya. Sekolahnya di mana? Merbakti. Di sebelah sana? Iya. Oh, udah pulang sekolah ini? Sudah. Kamu? Di Antari. Antari. Di mana? Di sana? Di dekat pasar. Oh, adiknya belum ya? Itu yang paling kecil belum? Oh. Kalau udah gede mau jadi apa? Polisi. Polisi. Itu tentara tadi. Hebat. Hujan. Jangan sampai dua kali kena hujan. Kemarin udah cukup dong, please, ya Allah, jangan diganti lagi. Please, tahan, nanti sampai ND. Gua mesti beli ini dulu soalnya, mesti beli apa? Celana yang apa? Celana hujan nih. Karena gua cuma ada jasnya doang, celananya kagak ada. Please banget ya Allah, jangan sampai hujan. Kayaknya di situ
ND. Udah mau nyampe, bro. Gila, ini lama banget. Gua dari mana namanya? Dari Bajawa sampai ND lama banget. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 2, bro. Gila. Ya udahlah, ini Larantuka lewat lah ini ya, nggak bakal kesana nih hari ini. Nggak tahu deh besok gimana. Tapi gua mesti nyampe Maumere sih ini beneran. Oh ini gua baru ngeh, bro. Ini tuh ND itu tempat pengasingan Bung Karno dulu. Tadi ada rumah tempat dia dibuang pada zaman penjajahan dulu sama Belanda ya. Wah, gua penasaran pengen kesana. Duh, waktunya terlalu mepet nih, bagaimana ya? Apa gua langsung lanjut mau mere apa gimana ya? Bingung gua nih, sumpah deh. Sekarang gua langsung menuju ke Maumere, karena tadi pagi kan gue berangkat kesiangan tuh jam 9 lebih, jam 10 malah. Plus juga udah mampir ke mana tadi namanya? Kampung Adat Bena. Nah, jadi gue nyampe sini aja udah terlalu siang, udah 2:30 tadi gue. Untuk sampai ke Maumere butuh 3,5 jam. So ya mau nggak mau gue langsung jalan. Tadi tuh rencananya mau ketemu teman-teman rider di ND, cuman karena waktunya mepet ya udah deh. Gue tadi udah izin di grup sih, gue udah bilang mohon maaf nggak bisa mampir karena mepet banget ini beneran. Sorry ya teman-teman yang di ND. Nanti mudah-mudahan kalau balik ke lewat kita ketemu. Oke, nggak mungkin lewat juga sih. Gue lewat utara soalnya pulangannya. Ya, we'll see lah. Wush, ini keren sekali, bro. Lihat ini. Gue perhatiin ya. Kalau di NTT ini, kalau masyarakatnya memang mayoritas Katolik. Tapi kalau, kalau di mana namanya, di daerah pesisir, dekat pantai gitu, itu banyak juga yang Muslim gitu. Kalau dibandingin sama yang di daerah tengah, di daerah pergunungan, nah itu lebih sedikit jumlah orang-orang Muslimnya. Gue sih based on ini ya, yang gue lihat di jilbab ya. Jumlah sesungguhnya gue nggak tahu, tapi yang ada di yang gue lihat di mata gue aja, di depan mata gue gitu. Tidak sesuai data ya. Kalau data sesungguhnya gue nggak tahu. Mungkin bener, mungkin juga nggak. Who knows? Ayo kita lanjut Maumere. Kayak di sini gue dubbing aja karena suara anginnya tuh kencang banget, nggak bisa kedengeran apa-apa. Well, jadi gue tuh sekarang ada di lokasi Danau Kalimutu. Jadi kalau teman-teman tahu, Danau Kalimutu tuh danau yang cukup terkenal bukan hanya di NTT, di Flores, tapi juga di Indonesia, karena danau ini tuh ada 3 warna. Dan gue tidak sempat kesini karena waktu, sekali lagi masalah waktu. Jadi ya permasalahannya banyak lah ya. Satu, gue telat bangun. Ini pelajaran ya buat temen-temen ya. Jadi kalau mau touring, gak pergi touring jauh, benar-benar
perhitungkan waktu dengan baik gitu. Dan gue juga gak mempertimbangkan banyak faktor sih sebenarnya di Flores ini. Gue tidak mempertimbangkan faktor jarak, gue tidak mempertimbangkan faktor wilayah, apa situasi geografis, gue tidak mempertimbangkan cuaca, jadinya ya kayak gini nih, molor gitu. Sejujurnya juga gue kurang menikmati sih dari kemarin ya, Labuan Bajo ke ND, Labuan Bajo ke Bejawa, Bajawa ini sekarang gue lagi menuju ke Maumere. Ini gue bener-bener kurang menikmati perjalanan karena jadi terburu-buru bro, nggak seperti biasanya. Ya buat temen-temen yang tahu atau yang sering nontonin perjalanan gue, pasti kalian tahu gue itu bukan tipikal orang yang okay, gue punya tujuan ke titik A gitu. Gue bakalan fokus kejar-kejaran ke titik A itu dari pagi sampai malam, yang penting nyampe titik A. Enggak, gue bukan tipikal yang seperti itu. Gue nggak peduli kalau gue nyampainya besok atau lusa. Yang penting dari jalur yang gue lewatin menuju titik A itu gue bisa explore. Dan sekarang gue nggak bisa melakukan itu ya, karena tadi waktunya bener-bener nggak cukup. Dari kemarin ya apa, kita semenjak di NTT nggak ngelihat satupun motor yang bercc 250. Jadi rupanya motor-motor yang di atas 150 cc ya pokoknya motor-motor 250 cc itu tidak dipasarkan di sini rupanya bro. Kalau ini kata sini ya, kata siapa namanya, Om siapa kemarin tuh? Ferdi ya? Om Ferdi. Jadi kata dia memang di sini nggak ada, nggak dipasarin, sama dealer juga nggak dikeluarin. Jadi kalau lu mau beli kayak misalkan model CBR 2,5, Yamaha R25, apalagi Ninja 2,5, itu lu mesti ambil dari luar. Beli kirim dari Bima ya, dari Bima apa dari Lombok gitu. Bima tuh ngomong-ngomong di Sumbawa ya. So, ya makanya dari kemarin gua juga baru ngeh gitu pas dia ngomong, ya juga gua nggak pernah ngeliat motor 250 cc di sini, jarang banget. Mana mau merek lurus. Gitu bro. Makanya ini nih, kemarin kan gue bilang gue mau ganti kampas rem nih. Ya kan yang belakang udah habis. Pakai CBR, pakai yang punya CBR 250 juga bisa kata teman-teman tuh. Pas gue tahu motornya aja nggak masuk, ya udah. Gue pasrah aja nih. Jadi rem belakang gue ya udah nggak. Ini gue nggak pernah nggak mainin rem belakang dari kemarin bro. Dari selepas Lombok gue udah nggak mainin rem belakang sama sekali. Rem depan terus. Nah, ini kita nyampe Maumere. Ada tempat menginap kah? Sampai gua bro. Kita lihat hotelnya. Oke lah, decent. Halo. Oke, gue lupa closing. Udah nggak pakai baju, udah mandi. Oke, gitu aja. Tadi tuh gue ada yang mau gue omongin, tapi gue lupa. Jadi ya udah gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, share video ini ke teman-teman lu kalau suka. Kalau lu nggak suka, tidak apa-apa. Gue Arko Under Two Wonders pamit. I'll see you on the next video. Bye. Mana ini ya? Ini kebiasaan buruk gua nih.
Aduh, jalan kelaran tukar 9 jam lah gue kesini, sialan. Ini lagi, gue naik gunung nih bro. Gue tadi ngeliat soalnya ke gunung ini, bagus banget ini ya pemandangannya. Oh gak bisa. Kesini apa? Aduh, ya mentok gak bisa bro. Tak bisa, gue pikir ada jalan kesana. Bisa kayaknya. Wow. Gak bisa, ditutup. Asem. Tadi itu di situ ya, gue ngeliat tuh kayak padang-padang begitu soalnya. Keren banget. Makanya gue pikir apa gue ke situ. Tapi ya, terpaksa kita harus pulang kembali ke jalan utama. Aduh capek gue. Jalan motor berat banget nih, emang gue mesti ganti KTM 790.